Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Lilin. Untuk materi hari ini adalah Ustazah mau mereview materi pendidikan agama Islam kelas 3 dan sejarah kebudayaan Islam kelas 3. Oke, apa kabar anak-anakku semuanya kelas 3? Semoga dalam kondisi sehat dan tetap semangat belajar. Oke, lanjut saja. Untuk persiapan kalian penilaian tengah semester atau PTS, nanti Ustazah akan menjelaskan kisi-kisinya. Untuk pendidikan agama Islam atau PAI, nanti kalian pelajari bab 1 sampai bab 3. Silahkan dibaca, dipahami. Insya Allah sudah ada video dari Ustazah untuk bab 1 sampai bab 3. Dan untuk kali ini materinya tidak ada tugas, tapi Ustazah minta kalian membaca materi-materi yang ada di bab 1 sampai bab 3. Insya Allah soal-soalnya ada di buku. Oke? Untuk selanjutnya Ustazah akan mereview tentang sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Kalian pelajari juga bab 1 sampai bab 3 terkait dengan kebudayaan pra-Islam atau mata pencaharian bangsa Arab pra-Islam, nah seperti itu. Jadi kalian harus belajar, dan untuk tugas SKI juga sama, yaitu membaca, budayakan membaca selama kalian masih belajar. Tetap semangat, dan itu kisi-kisi untuk PTS dari Ustazah